SD itu breakdance, itu pertama kali gue tahu dance music. Sebelumnya om-om gue kali ya, classic disco breakdance. Abis itu berubah menjadi roller skate disco, dulu ada tuh. Jadi disco siang, terus ada namanya di Happy Day sama Lipstick. Nah itu ada DJ-nya, lagunya lagu disco. Abis itu ada Sunday Disco, itu ya hari Minggu, anak-anak SMP yang datang. Lama-lama gue mulai ketemu, kok kenapa klub-klub ini masang lagu yang sama-sama nih? Sama mulu, tepuk banana mulu. Kalau lagi ini night trend mulu gitu. Nah waktu Anton datang terus bikin party. Parkit itu dulu kita bikin chill room namanya. Pertama kali main di chill room gitu, yang kita main musik aneh-aneh banget di chill room itu, dari musik trip hop, ambient sampai lagu-lagu psych rock, punk rock, boy apa aja lah gitu. Tapi house music itu kayak sesuatu yang menurut gue kayak, yang waktu gue tahu itu semua dari Anton kayak, wah ternyata gila banget sih efeknya gitu. Nah akhirnya datanglah tuh parkit yang awal-awal gitu. Nah di situ gue merasa ini kok beda ya gitu. Parkit buat gue istimewa karena rasanya dulu spesial banget. Rasanya jadi underground banget karena tuh nggak banyak orang yang tahu. Jadi musik yang kita suka itu cuma bisa didengar di situ gitu. Jadi dulu kalau main, misalnya Anton main lagu apalah lagunya dia, itu cuma dia yang punya. Gila dulu beli plat susahnya, gokil sih. Toko plat tuh belum, Juno belum ya? Belum, makanya dulu kita bikin toko plat. Basically semua bisnis event dan segala ini bermulai dari kita bikin toko plat gitu. Dan akhirnya jadi kenal semua DJ. Kalau di bengkel tuh lebih underground lagi menurut gue. Parkit udah jadi R&B. Yang dance music itu cuma di bengkel, cuma Anton. Sin, enggak takutnya salah, takutnya ada yang kelewat. Banyak dulu sih Future, kalau Future kan emang udah berjalan sebelum gue balik. Di luar itu sih yang sampai sekarang masih bertahan itu Java Bass. Dulu ada Dub Container, ada 1945. Gue baru balik, gue join 1945, ternyata memang ada kubunya Future, kubunya 1945. Nah, house-nya ada Filter Disco, ada yaitu West Coast. Ya memang ada kubu-kubuan masing-masing, gedein nights masing-masing, dan lumayan sama-sama kuat sih gitu. Dan tapi kita kalau bikin rave ya kita bareng semua gitu. Dulu banyak banget kita tuh harus bikin di cari warehouse, cari tempat, terus taruh sound system, terus ada Rhythm Unity. Rhythm Unity dulu tuh dibikinnya di Kuningan. Itu salah satu party paling memorable sih yang sepanjang yang gue inget. Yang kedua sampai dibubarin sama polisi, itu pun di tengah-tengah dibubarin polisi aja tetap berkesan banget. Itu rasanya penuh banget, orangnya ramai banget, terus panas banget, tapi partinya tuh fokus banget gitu. Orang-orang kayaknya enjoy banget di situ, sampai kayaknya temboknya keringetan basah orang kayaknya. Tapi dibubarin polisi di tengah-tengah di. Terus beberapa lagi ya, ada yang di Hanggar, ada Jakarta Movement tuh di Ancol, terus ada di Tunnel, di ITB. Halo, Future Union pecah banget. Wizard gokil. Gini. Jadi masuk nih. Lo bayangin lo masuk, terus di dalam hanggar gede, dingin. Terus di dalamnya udah ada balon-balon yang buat prosotan gitu-gitu. Seru banget. Itu seru banget dan gelap. We'll be right back.
tahun 2003 gue akhirnya memutuskan untuk bikin Spinach. Habis itu gue bikin Rave sendiri, God's Kitchen. Itu pertama kali DJ trans masuk. Armin gue bawa, masih nomor 3. Lumayan oke sih, sementara di sehari sebelumnya karena gue baru split, ada yang push untuk bikin Rhythm Unity gitu. Ya lucu juga gitu. Dan apa, Jabar itu gue muter nempel poster sendiri, baru satu putaran udah hilang poster. Gila. Beneran persaingannya cukup ketat gitu. dan itu memang ya di jalanan kita juga harus masih boleh sih nempel poster zamannya, jadi seru sih gitu. Beneran adu banyak poster, adu banyak ini, beneran hype-nya itu emang di jalanan gitu. Zaman dulu flyer bikin flyer ya, sama cetak kita, cetak dan mungkin tuh bisa dilihat dulu scene-scene dari Parkit memang yang kayak flyer itu secara desain nyambung sama musiknya gitu. Jadi dulu kan profit sharing. Jadi bikin flyer ada biayanya. Misalnya bikin flyer 1 juta, terus dapatnya 500 ribu, ya nombok 500 ribu. Pernah juga nyebarin di parkiran klub-klub lain, kejar-kejar satpam kayak gitu tuh, ngalamin semua sih. Ternyata nggak boleh. Iya, dulu nggak banyak yang ngelakuin yang seperti yang kita lakuin. Artinya bikin seperti itu karena ya scene-nya masih kecil, jadi kenal satu sama lain dan semuanya secara sukarela punya andil, misalnya jadi ada graphic designer, jadi ada decorator, jadi ada yang PR-ing gitu. Kayak nggak enak ya rasanya di interview. Awalnya bikin Quirkit sih sebenarnya supaya kita bisa bikin party aja sih, ketemu anak-anak, ketemu Heru, Adit, Ridwan, sama Leo. Terus kita pengen bikin party aja nih yang biar bisa masang apa yang kita suka gitu awalnya sih. Cuman kayak ya seru-seruan aja sih. Zaman dulu musik-musik yang kita mainin mungkin masih belum apa ya, masih belum main room material lah gitu ya. Jadi selalu di ruangan chill room atau ruangan ketiga atau apalah, dan itu yang zaman dulu kita main kayak di acaranya Future, di acaranya Dub Container, atau kita bikin acara sendiri. Circle yang dulu Future itu ya sekarang kita bikin sesuatu karena terinspirasi sama itu gitu. Jadi ya permulaannya dari mereka-mereka ini gitu. DJ pekerjaan lah. Pekerjaan banget. Tai. DJ aku main-main. Tetap aja harusnya sih DJ profesi yang cukup serius sih seharusnya. Main decision. Pas gue ngasih perbandingan, gue sebagai graphic designer kok bayarannya lebih dikit dibanding jadi DJ. Terus graphic designer gue mati-matian gitu, 24 jam gak tidur, DJ kemana cicit, udah gitu sih. Gue kayaknya gak mau hidup gue mati-matian gitu ya, gak tidur buat sebagai graphic design. Kalau emang suka gak apa-apa gitu. Hidup gue selain, waktu SMA hidup gue selain sekolah cuman belajar nge-DJ, nge-DJ gila-gila. Satu. DJ udah berapa lama nih? Berapa tahun ya? 24 tahun kali ya, 25 tahun, 24 tahun. Basically lebih dari setengah hidup gue udah nge-DJ. Kita nggak pernah mimpi kalau DJ bisa dijadiin mata pencarian. Untuk dapat berapa Gi? 500 ribu semalam? Gue nggak pernah ngelihat semua ini sebuah kerjaan sih. Lucunya ya, gue selalu ngelihatnya semua ini adalah perjuangan. Karena tadi juga Heru ngomongin sama, ada duitnya nggak ada duitnya, kita
kita tetap lakuin sih gitu. Si Jerome dengan drum and bass-nya sampai sekarang gitu. Alhamdulillah jalan terus sampai sekarang. Kalau gue sih bilangnya jadi gitu, wah gila survive dengan segala macam tren musik yang udah come and go. Ternyata kita masih di sini aja gitu. Scene rave gede itu mati 2005-2006 dan scene super club jadi datang kayak buka super club Dragonfly, MC gitu. Nah itu memang jadi kayak agak down lagi gitu karena klub-klub komersil gitu ya dia mungkin nggak pengen ya pasang yang terlalu underground yang mungkin kurang making money buat mereka gitu. Dulu zaman 2000 sebelum 2005 ke bawah bikin rave artis luarnya 1-2 lainnya artis lokal semua in every room ya gitu ya. Sekarang artis lokalnya berapa, artis luarnya bisa 80% gitu. Contoh ya, sebenarnya banyak banget tuh yang ngomong bikin Jakarta Movement lagi dong. Gue bilang, wah susah ya, kalau lo mikirin sponsor mau nyaingin suksesnya, sorry gue belum nyebut brandnya. Nah jadi emang keadaannya sekarang udah begitu ya, mau kita emang mau evolve dari kita suatu yang subculture dan di basement dan ini kita jadi ngikutin jawa ya, kita tetap mau eksis dan tetap visi, mungkin misinya sama, kita mau ngasih suatu yang berbeda. Kita ya udah kita ikutin dan kita jalanin terus, mungkin 12 tahun ke depan yang abis ini lebih banyak mempromosikan apa yang ada di Indonesia keluar ya. Karena sekarang kita gak mau kalah sama dari latihan nih di kandang sendiri gitu. Sekarang kita gak mau kalah sama ya maksudnya regional dan sekelilingnya ya. Sekarang dengan dunia digital dan digital music distribution dan segala macam, kayaknya udah lebih playing fieldnya udah lebih level ya. Kesempatan kita untuk compete sama negara lain udah lebih sama. Dan gue rasa iya bukan di kru kita ya, di kru lain juga secara kolektif talent di Indonesia udah sangat kuat. Jadi mungkin kesannya kita mau gimana caranya kita nyerang keluar dengan ada karakter Indonesia yang mesti kita cari. Bisa bilang sekarang jauh lebih susah sih untuk nembus ya. Kalau dulu mungkin dengan banyak talent dan a little bit of hard work lu bisa gitu. Kalau menurut gue sekarang you need to have talent dan serious hard work banget. Dan mungkin sekarang adalah jadi kolektif tuh semakin penting lagi sih dibandingin dulu ya. Istilah bahasa itu ya kayak strength by numbers gitu. Ini kayak mereka Front Disco Nasional gitu kan. Sebenarnya awalnya wacana doang gitu, kayak gue mat ngumpulin plat Indonesia gitu kan, baru terus kayak nemu banyak yang bagus gitu yang buat dijogetin gitu. Baru ngobrol-ngobrol doang mau bikin acara disco Indonesia semua, jadi nggak kejadian-kejadian sampai datanglah Suara Disco gitu. Anak-anak Suara Disco rupanya udah pada siap secara tim, konsep, event timnya ada, promo timnya ada. Wah udah, mereka belum ada DJ. Kita ada lagu-lagunya, cuman nggak ada tim buat ngerjain eventnya. Bersambut lah ya. Wah, langsung kayak cocok, ya udah. Kita benar-benar fokus di lagu-lagu, anak-anak ada yang ngerjain eventnya, promonya, dan lain-lain gitu. Oke, Pony Orton tuh kolektif yang gue buat pertama kali sama Gianni Fajri, sahabat gue. Jadi dia buatin visualnya, gue nyari musik-musik yang gue temuin di SoundCloud gitu. Terus habis itu, gimana nih Dip, mau gak kalau misalnya lo tuh gue buatin artworknya, lo nyariin musik-musik yang di SoundCloud itu yang pada saat itu lagi apa ya, ya lagi relevan aja bagi generasi pada saat itu tahun 2014 gitu. Habis itu makin rame tuh Pony Orton, ada Samuel, terus habis itu ada teman-teman yang lainnya juga. Akhirnya kita buat acara
dan buat acaranya itu juga konseptual acaranya. Jadi gue bikin Decadence, oke okay, gue bisa bikin acara yang baru mulai acaranya langsung mulai gitu loh, nggak harus ngangkat orang-orang dari meja makan dulu gitu. Jadi Decadence tuh lebih ke media, gue bisa mainin lagu-lagu gue gitu. Scene crowd di sini tuh emang paling susah sih dibikin gerak. Menurut gue kecuali mereka emang suka banget apa emang udah tahu sama orang ini atau kecuali temennya. Harus punya karakter sih untuk nge-build crowd karena pada akhirnya people will remember you for that, kayak that one night that was so fun gitu loh. Gue baru pertama kali denger DJ yang sampai ini orang gila banget nih, ini baru DJ nih gitu. Nah itu namanya Joki Saputra. Jadi dari situ gue baru menyadari kalau wah ternyata DJ itu ya apa ya, bisa punya sebuah skill yang lain lagi sih menurut gue. Antara gabungan skill terus bisa ngontrol ruangan gitu loh, kayak ada apanya gitu yang kayak lu datang ke sana tuh orang bisa kayak buset. Kayak kalau buat gue sih seumur umur gue nge-DJ dari tahun berapa? 2007 sampai 2000 berapa tuh kita pertama yang Sore Disco pertama 2015. Belum pernah sampai ada yang jogetan, ada yang moshing, ada yang sampai cium-ciuman, sampai ada yang peluk-pelukan. Dance music di Indonesia mereka suka yang heboh. Selama gue main di dari Sabang sampai Merauke, asal festif dan apa namanya groove-nya tuh funky gitu. Ya banyak syncopation-nya gitu. Orang udah kayak relevan aja pasti di Indonesia sih. Mungkin kalau menurut gue kuncinya lagu-lagu yang soundnya Indonesia banget tuh yang sing-along dan ear catching ya. Gue sampai sekarang masih mencari tahu sih tuh apa keindonesiaan gue yang pengen gue presentasiin ke dunia gitu. Gue sampai sekarang masih digging terus sih, masih cari tahu apa ya gitu. Indonesia itu punya ciri khas gitu. Indonesia punya ciri khas apa ya, groove-groove yang gitu deh pokoknya. Joget banget gitu atau gimana sih. Gado-gado lah pokoknya, festif. Si goreng tuh festif. Rusty Guitar itu sih emang gue bisa bilang penuh cerita gitu. Sebetulnya Rusty Guitar itu adalah single yang gue buat setelah gue buat dua album. Gue pernah dengar ada orang pulang dari stadium di kosan, dia pasang lagu itu, dia loop seharian gitu, dan itu terus ambasador dua lantai semua masangnya Rusty Guitar. Terus gue ngeliat lagi tukang batu pasang lagu gue juga gitu, lagi nukang. Sekarang memang harus produce dan make a hits. If you're not making any tracks, you're gone. Gitu. Gue buat lagu single pertama gue, No One Can Stop Us gitu. Gue mikirnya kayak yang penting bisa dimainin di Pon Your Tone aja, acara Pon Your Tone gitu. Terus sekarang dimaininnya di Alfamart tuh kayak gue gak nyangka aja sih gitu. Terus habis itu gue pernah naik M20 nih, masang All Good gitu. Gue gak kesel atau gue gak nyesel sama sekali. Gue justru kayak mensyukuri itu gitu. Tapi gue sampai sekarang gue gak tahu matematikanya bisa kayak gitu. Oh gue tau. Motivasi awalnya tuh gak pengen terkenal banget gitu. Mungkin ke underground gitu kali ya. Lebih pengen buat komunitas. Nanti kalau terkenal udah alhamdulillah gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Udah jadi suatu hal yang beda sih. Gue gak berharap lagu gue dipasang di Nomart gitu, bedanya itu. Ya, gue balik lagi udah berapa lama nge-DJ, cuman mainin lagu orang, itu menurut gue ada sesuatu yang kayak belum ada kebanggaan yang tersendiri gitu. Gue pengen nih bikin lagu sendiri, kenapa gue selama ini cuman mainin lagu orang doang gitu. Sedangkan sebenarnya bisa aja gue bikin lagu sendiri. Kalau ada lagu jadinya ada bahan untuk mempromosikan dirinya gitu. Sesimpel itu sih. Kalau lo nge-DJ doang, lo ngepromosiin diri lo dengan apa gitu. Dengan mixtape, kan susah gitu. Kayak kalau dari contoh dari gua aja, gua kalau mau tour gitu, mereka akan nanya gitu kayak, ada rilisan terbaru nggak gitu. Soalnya kalau ada, lebih mudah untuk promosiinnya, lebih mudah untuk ngejual ke venue-nya gitu. Dulu gua nggak bisa main sesuai apa yang gue pengen gitu. Cuman setelah gue rilis, setelah gue main ke luar negeri, gue ngerasa lebih bisa, biarpun gak sepenuhnya. Bedanya itu. Dan kalau sekarang, kalau gue main, orang lebih ada orang.
Kalau awal gak ada yang datang kali deh. Susah sih ngerjain bisnis musik di sini, apalagi yang usaha kecil ya. Banyak banget halangannya. Daripada gue milih kerja di kerjaan yang lain, gue fokus ngerjain ini, ya gue harus somehow, yeah we have to make this work financially dan segala gitu. Merchandise lebih laku dari musiknya itu sendiri. Kira-kira selling music benar-benar enak. Hmm. Musik kan nggak ada sebenarnya, musik angin aja udah. Scene-scene yang lebih komersil ya kalau gue lihat sekarang regenerasinya malah banyak ya DJ yang sekedar DJ aja, gimana ya ngomongnya? ya sekarang DJ itu udah kayak foto model kalau menurut gue. Sebenarnya regenerasinya banyak tapi exposure dia untuk keluar itu yang malah menurut gue agak kurang gitu. Ya mungkin banyak orang yang gak mau terlalu bersusah-susah, jadi dia shortcut-nya ya maunya yang instan. Ya kalau lo shortcut-nya instan, ya DJ lo instan juga gitu. Biasanya ngetop cepet, hilang cepet. Gue senengnya generasi yang baru-baru banget nih gitu, itu malah lebih menghargai satu sama lain, malah lebih kayak bareng-bareng gitu. Jadi gue yang baru-baru justru solid. Animonya lagi gede banget dan gue rasa masih growing dan semua juga punya dream untuk making big hits. Makanya waktu tahun 2008 akhirnya gue Java Bass Sound System bikin Java Bass Recording. Karena pas kita lagi main itu ntar banyak datang ngasih CD. Akhirnya itu decide nih kayaknya ya udah kita rilis, kita bikin Java Bass Recording lah istilahnya, kita coba main ke label recording juga. Jakarta hebat juga loh, soalnya kita venue kita bisa dibilang jelek ya, kita nggak punya venue. Kalaupun ada venue juga mereka nomor satu pasti mikirin sales. Jadi lagunya nggak bisa ngikutin apa yang lo mau, lagunya harus ngikutin venue-nya gitu. Itu kan kendala-kendala di Jakarta tuh. Di Jakarta it's all about nutup modal gitu kan sih. Dan lo nggak bisa mainin lagu-lagu ide, lagu-lagu yang ngikutin idealis lo kalau lo pengen nge-please the venue sales gitu ya, kayak itu menurut gue challenge-nya di situ sih. Untuk sekarang ya, udah jadi mainstream sih menurut gue. Gue pernah kerja di F&B juga, target marketnya tuh jadi lebih ke alkohol. Datenginlah DJ siapa, bikin acara gini-gini. Terus lama-lama mungkin ya semuanya jadi gitu. Gak tahu zamannya kali, gak ngerti gini. Mungkin karena Jakarta gak terlalu happy-happy banget kali suasananya. Tapi di sisi lain, tetap aja ada kantong-kantong community yang bangkit gitu, yang ada gitu tanpa disediain venue. Kalau di luar negeri, di Eropa, sound system bagus, venue udah bagus, infrastruktur udah siap, audience udah siap, lo tinggal main aja gitu. Tinggal lo harus present lo 100%, lo tuh karakter lo gimana, apa segala macam. Kalau zaman sekarang menurut gue susahnya adalah music evolving cepet banget sih. Kalau me personally as a wish, I really think that Jakarta would be more open-minded, lebih kayak lu gak perlu datang tiap weekend expecting the same songs. Lu tiap weekend something new, jangan same songs as last weekend, same song as two weeks ago. Gue main datang kayak dulu aja gitu, terus tiba-tiba wah kok gini gitu kan, jadi kayak gue gak kayak gak di tempatnya gitu deh. Expect baseline enak gitu, lagu enak gini-gini, tiba-tiba yang tot. DJing is not a profession. It's not an occupation that is kayak di accept sama Indonesia gitu. Jadi kayak harus you have to work harder aja sih. Lo udah harus, misalnya lo jago nge-DJ, abis itu lo harus lagunya harus paling keren. Kalau lo bisa bikin lagu harus semakin gila lagi. Kalau terus lo harus bisa sedikit desain, harus bisa fotografi, harus bisa sedikit video, harus bisa semuanya sih menurut gue. Harus ngerti social media, harus ngerti marketing, harus ini. Karena sebelum bisa bentuk tim besar, lo harus be your own team gitu kan. Sekarang, nah makanya gue nanya sama yang muda-muda dong, kenapa gak bikin yang kayak gitu lagi gitu. Jangan jadi super club, terus kita jadi
nggak kepikiran untuk bikin kayak gitu, soalnya kan itu kan it's about the spiritual thing gitu, spiritual thing to do, yang lo kayak pulang dari situ perasaan lo enak, lo seharian en- kayak dapat teman baru banyak ini, terus yang enak banget deh perasaan